Sampon, sampon. Sè ou, sè ou, anwen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والخير والشر بمشيئت الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. مفتاح باب رحمة الله. عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ma ba'da sadat ba'ib sadad al habaib al wal qurama wal aizza sayyidil habib zain bin abdullah al jufri sayyidil habib syauqi sayyidil habib haidar al jufri mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa taala wa afiyah, agar terus bisa membimbing kita untuk selalu akan sholawat menuju cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga kita, kita termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaatnya amin Allahumma Itu lebih sangat penting, karena tanpa solawat Islam kita tidak sah. Salah satu rukunnya solat adalah bersolawat atas nabi. Solat tanpa solawat maka solatnya tidak sah, padahal solat salah satu rukun Islam kalau sholatnya tidak sah berarti islamnya juga tidak sah tanpa sholawat doa kita nggak akan didengar oleh Allah tanpa sholawat nggak mungkin kita dikabulkan Allah Rasulullah menyatakan ad-doa mu'allakun bainas sama'i wal arq doa itu tergantung antara langit dan bumi hatta yusalla sampai dibacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ringkasnya tanpa sholawat ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah bahkan Orang yang nggak mau bersolawat itu nggak bisa masuk surga. jannah. Siapa yang lalai bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka kelak dia akan salah jalan menuju surga. Naudzubillah min. Para jamaah, solawat itu satu-satunya amal yang diperintahkan sekaligus dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan sholawat kepada manusia agar semuanya bersholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri mencontohkan, Allah juga bersholawat kepada Nabi Muhammad satu-satunya amal yang dicontohkan oleh Allah. Kita senantiasa dibimbing untuk terus bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad. Para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu kiai, para sesepuh yang kita, Sipil maupun TNI Polri, Pak Kapolsek bersama para Isa bisa tokoh-tokoh masyarakat rekan-rekan panitia pengurus Nahdlatul Ulama semuanya hormati sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan adik santri Bapak Ibu hadirin hadirat seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini acaranya galak Islam kami tuan Simo sekaligus dirangkai dengan peringatan tahun 1440 Hijriah kebiar anak islam di dan peringatan tahun baru Islam yang kita bicara waktu, kita bicara zaman tokoh buat anak zaman berarti kita bicara soal sejarah sejarah itu asline bahasa Arab syajarah tapi lesane wong Jepara arep ngomongke sejarah kangelan akhire dipundhut kepenake dadi sejarah iki lesane Habib-habib niki ya enteng sejarah emang lesan Arab ne. Lesan merek at tempew walonde Wattahu. Nggak leheh. -le. Le -le. afun. afun. Itu, Itu aslinya, aslinya apa? Apa? Arab. Arab Orang, Orang Jawa, Jawa mau ngucapin afun. Kangelan akhirnya diunekne apem. Itu aslinya afun. Artinya ampunan. Tafa'ul. Dengan bersedekah apem berharap dapat afun Mangkane nganti saiki wong simo kapan nyelameti keluargane sing meninggal mesti enten jajan apeme nggih napa nggih malah aku ngerti apeme wong kene iki empuk-empuk ngono oh atos kuwi watu jenenge ampem ginyur-ginyur. Itu pelajaran dari para sesepuh. Kenapa kalau selamat sedekan nyelameti kematian harus dikasih apem niku tafaul dari afwun supaya sing dislameti entuk ampunane Gusti Allah. Anak agar berbakti kepada orang tua diajarkan doa. Rabbi ufirli wali wali dayya warham kama rabbayani shagira ilat jawa kangelan rabbi ufirli wali wal wali wal wali wal wali wal 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 wal. akhirnya digawek ke jajan iwal Iwa iki wong ngaji kok mbuh panganan barang. Sampun, sampun. Gateke aku ngurusi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh. Diulangi doa Rabbana la tuzigh qulubana kang elan Akhirnya qulubana akhire digawekna no kulukupan. teman perbadoka niku gampang faham do syamir khairan fatrukil bagha lesan arab enak syamir khairan fatrukil bagha tapi nek lesan jeporo kangelan syam semar khairan diunekno gereng fatruk dadi petruk bagha dadi bagong. Niku asline syamir khairon fatrukil Bagong. Syamir semangat membara khairon melakukan kebaikan. Fatruk meninggalkan al bago kelacutan. Syamir khairon fatrukil Bagong. kene ilat jeporo diwoco semar gareng petro bagong. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the, the weight. Pohon apapun pasti mengalami tiga fase, mengalami tiga tahap. Terik, metit, ambruk, tunas, puncak, tumbang, kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Kok ndongong? Oh mirengke. Maka dalam bahasa sejarah kita tahu ada tiga kekuatan. Sejarah pasti mengandung tiga kekuatan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan masa lalu, masa kini, dan masa depan masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka, kalau kita bicara, siapakah orang tua? Orang tua adalah... Manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak punya harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah lupa dengan cita-cita masa lalu, tapi juga tumpul diajak berpikir tentang masa depan. Sedangkan generasi muda, siapakah anak muda? Anak muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa depan. Masing-masing punya karakter, punya watak sendiri-sendiri. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucu mesti suka bercerita. Bapak Ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya ditanyanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk nulis biografi tokoh dewasa sibuk berprestasi menduduki kursi mempertahankan posisi koalisi kalau perlu korupsi sedangkan tokoh muda pandai berorasi mimpin demonstrasi dan ahli caci maki itu sifat sejarah subhanul yaum Rijalul Ghad anak-anak hari ini adalah tokoh di masa depan. Maka bicara soal masa depan itu bukan untuk kita, bukan untuk orang tua kita, tapi untuk anak-anak kita. Betul? Sehingga orang Jawa itu punya filsafat yang luar biasa suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Sing sepuh-sepuh jeh kemutan. Wong biyen seneng mageri kampunge desone nganggo pohon bambu. Mulane ana tanah paperingan. Kenapa? Karena di dalam rumpun bambu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah berpadu dalam satu komposisi. Ada Bambu tua ada, bambu dewasa ada, bambu muda bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, dan bambu muda namanya bung. Sehingga, kalau bicara masa depan dulu, zaman perjuangan dan pergerakan untuk merebut kemerdekaan yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda, yang diseru, bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya onok semboyan, mari bung, rebut kembali. Mboten kok, mari kembali. Apa meneh, mari tunggak, rebut kembali. Mari bung, rebut kembali. Sehingga masa pergerakan Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa, ada bung Karno, ada bung Tahta, ada bung Syah, ada bung Tomo, ada bung Anwar Zahid. Terima kasih. Kalian generasi muda, kalau pengen hebat, pengen sukses, harus punya wataknya bung. Jika kalian generasi muda punya sifat-sifatnya bong, pasti kalian akan solusi dan berprestasi. Setidaknya bong itu punya tiga sifat. Satu, bong itu tegak dan runcing. Jejek turlancip. Kalau ada bong kok bengkong dan tumpul, itu bukan bong harapan tapi bong ancaman. Ono bong kok bengkong, tol. Wi ora surip. Dibabat gawe jangan ge sayur. Lek gak ngono makane garangan. Bung yang hebat adalah jejek terlancip. Artinya pemuda-pemudi harus idealis dan kritis. Punya cita-cita yang hebat dan jangan pernah puas dengan hasil yang diraih. Yang kedua, Bung itu selalu ingin menyalip siapa saja. Jangankan bambu tua, tunggak yang sudah rapuh. Pring yang menjulang tinggi harus bisa dilampaui. Kudu iso nyelip, itu sifatnya bung. Pengen luwe duur, pengen luwe duur. Maka pemuda harus kreatif. Jadilah pemuda intis bukan pewaris. Yang pengais, bukan pengemis. Yang pelopor bukan pengekor yang penggerak bukan penggertak yang punya karakter bukan yang karaten yang terbiasa bukan yang biasa di luar yang terpelajar bukan yang kurang ajar yang ahli zikir bukan yang tukang kentir yang ahli Al-Qur'an ahli sholawatan bukan yang suka pacaran yang beradab bukan adab yang ketiga, Bung itu punya jaket tebal. Itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Kalau bahasa agak ke Inggris-Inggrisannya saya tahu. Namanya The Slumpring. <tik> yang meriki lemas Tani, no? Slumpring. Jaket tebong ni Pasti dia punya jaket tebal, slumpring dibalut dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam. Sampaian telusupan. Ini artinya apa? Pemuda pemudi itu harus rungok neto, eksklusif dalam rangka melindungi diri, bukan eksklusif dalam rangka sombong, tapi menyadari kekuatan internal. Saya belum teruji dalam sejarah saya belum siap terbuka. Maka saya harus melindungi diri saya dengan jaket yang tebal. Ono bung, kok ora jaketan kerikiti garangan. Ini penting bung-bung wedok. Bungkus tubuhmu dengan jaket tebal. Biar enggak dikerikiti garangan-garangan milenial. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya awali dengan mengarahkan ya Bung? Bung ini kan generasi harapan. Karena memang hanya galaksi, kebiar anak Islam kami tuan Simo. Ya wis padha Ingat anak wong kui ora padha ambek anak kewan. Sapa ngomong wis suwe Anak-anak wong kui ora padha karo anak. Ayo. Aku takon, dijawab sing ngison jawab mulih dhisik. Kayak sekolah zaman biyen. Anak aranane napa? cempe anak sapi pedet anak kebo arane gudel anak kanarane anak bekicot arane bekicot cilik orang ngerti ngertine kok ya bekicot cilik besusul ya beda besusul iki kancane keong beda kol barang kuwi. sing bener ya begi cot cilik Eh, anak wedhus arane cemeh. Ya wis lek cara kene cemeh, lek cara Jawa Timur cempe. Cemeh, cempe. Asal dikasih makan kenyang, sing penting pakan nono sing warek, warek leh mangan dijamin lemu gede dan dewasanya si cemeh ini dijamin jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Anak sapi arane pedet, pokok tiga imangan warek, dipakani akeh, Lemu gede. Dewasanya si pedet dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri ke sapian. Anak kebu arane gudel, pokok dipakani warek, dipakani sing akeh, lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak uang ora iso digarap ngono. Anak nek meng dipakani warek dipakani oke, pancen lemu iso gede, yo lemu gede. Ning dewasane belum tentu jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Understand? Anak pitik arane kutuk. Ono anak pitik kutuk cili wedok. Di mong karo mama pitik. Dikeimangan warek iso gedhe dadi perawan, perawan pitik. Bareng wis dadi perawan terus diperkosa jago limo. Kek rampung perkosa jagone ora tanggung jawab minggat kabeh. Lho pancene no ndi-ndi jago kuwi ya ora tanggung jawab, wis ngono kuwi kelakuane jago. bledeki dorong godhaki babon pepetke pager. Bareng ke pepet pager babone ra isa no terpaksa ndoprok mekokok. Akhirnya diunggahi celingkrik cucuk ndase cegasak cetet, rampung lenggasak medun ampek gaber-gaber. Bar kuwi minggat. Ayo ngono kuwi dadi kasus napa mboten? Dadi masalah napa mboten? masuk ranah hukum napa no, mboten saged dilaporke polisi napa no, mboten mboten takokke kapolsek tahu nrimo lapor laporan pemerkosaan pitik napa no, mboten dalam dunia perpiti, ndak ada masalah walaupun habis diperkosa babon limo, nyantai ayo jago hee. si babon nyantai wayah ngendok ikhlas wayah anggrem khusyuk Ndok krolas netes bareng ora stres. anak dididik apik sesuai perpitian dididik menurut fitrah perpitian bareng anakji soman dipendeli jo melu mama wai sing wedok dipendel dadi babon hebat sing lanang dilaung dadi jago gagah tanpa ngrepot mbae Mulane ora nombah pitik ngomong putuh Samane nate ngerti ana Mbah. Lah Mbah Sima momongku tu wonten mboten? Hmm, berarti kalah karo. Saiki ganti. Anak wong bayi wedo. Dipakani wareg lemu gede dadi perawan. Terus diperkosa cah iki. Nah iki. Saya papat no kene iki sing Meteng kasus napa mboten oh. uh, 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 masalah napa mboten sakit dilapor ke polisi mboten mulane aku matur, anak-an wong rapodo karo anak kewan, sehingga anak wong kuwi aja terima di pakai disandangi rapet turu nenggon nanget tarjotin ben sehat giat semangat kuat diangkat berat. lo tol kilon jare. Lep. Kui pancen yo penting, bangunlah badannya. Semangat posyandu, lak wonten lagune to Bu. Aku anak sehat, tubuhku karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi asi, makanan bergizi dan Ye, berat badanku. Laku anak-anak wedus. nek berat badan ditimbang selalu ki anakan -an pitik tarjete lemu didol bati le nek anakane kok berat badanku ditimbang selalu kudu ilmu akhlaku dibina selalu iman takwaku dibi selalu ngono mulane lagu-lagu niku sing mendidik to Bu sing ora mendidik ra usah dinyanyekke kaya lagu tepuk ami am orang wi orang mendidik kui. pembohongan tepok ami ami belalang kupu kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu ngapusi bayi sandunya ku siang malam yo mimik susu lenek siang nasi kalau malam neritik, gulai susu ku sobo pak eh. lagu pembohongan diganti syaire sing play edukasi yang mendidik contoh kepo ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu lo apik to Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang nyantri dulu. <tuh> sayang kalau ngomongi politisi-politisi, tiang-tiang politik nih kok Pak, kita tak omongi, tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Ngono. Ngomongi awakku dewe yang ngono. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Jadi, iki ra perlu tepuk tangan, ra penting. Woi. Woi. Nah. Kalau generasinya hebat, nanti ke depan daerahnya, wilayahnya, daerahnya pas kuat, apalagi desa sini, subhanallah, simbol bineka tunggal. Walaupun ada perbedaan keyakinan, pemeluk agama macam-macam di kampung sini, tapi alhamdulillah guyup rukun hidup berdampingan dalam keberagaman. Inilah Indonesia. Ini kampung percontohan ini. Keren. Nah, ini keren. Kok. Oh, nanti nanti di belakang saya sampaikan. Maka kalau peringatan tahun baru Islam, apalagi ini di bulan Agustus, juga peringatan kemerdekaan, jangan hanya forter, jangan hanya tradisi, jangan hanya budaya yang for, apalagi hura-hura. Ngapun sejauh ini masyarakat kita kalau merayakan kemerdekaan itu lebih banyak diisi acara agama apa hura sing banter agama apa hura-hura lebih banyak diisi acara toat atau maksiat masyarakatnya lebih semangat dijak ngaji opo campur sari ayo semangat di solawatan opo dangdutan ngerti ini ramangkat aku ini tapi enggak subhanallah nyatanya Simo malam ini pengajian tumplek blek sesek sesekan. Ini luar biasa. Bukti lek wong kene top pengajian, top solawatan. Mergo sing ceramah Anwar Zahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, peringatan itu penting. Fadzakir fa maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Paling boten kita mengenang jasa dari para pahlawan, dari para pejuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Untuk kita contoh ini, kita lestarikan, kita lestarikan. bagaimana dulu para pejuang dan mempertahankan kemerdekaan. mayoritas santri dengan dikomandani oleh para ulama, tanpa mengesampingkan peran saudara-saudara kita yang non-Muslim juga ikut berjuang untuk kemerdekaan. Halo. Kita tahu banyak pahlawan-pahlawan nasional dari kalangan ulama. Sebut Sultan Hasanuddin. Sultan Agung Hanyokroku Sumo, Sultan Agung Tirta Yasa, Imam Bonjol, Tuku Umar, Kiai Mojo, Pangeran Diponegoro, ulama Pangeran Diponegoroku asline asmane Abdul Hamid. Beliau hafal Qur'an menguasai Tiroh ah Asabah, Kiai top, mulane gambare jubahan udeng-udengan sorbanan. Taman tau ngingeti ya no pangeran di Ponorogo gambare nganggo helm. Wis satria baja hitam. Bagaimana dulu Hadratus Syekh Bahasim Ash'ari Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan kepada seluruh warga negara yang berada dalam jarak masa Fatul Qasr untuk berperang melawan penjajahan. Mbah Ashari mengkomando pasukan dari majelis. Mbah Ashari Asy'ari niku majelis pengajian, tapi kalih ngomando pasukan yang berada di medan perang. Eh, eh, burimu, burimu londo, burimu tentara, burimu tentara, minggir, pireng kabeh tentara pasukan-pasukan santri-santri -pasukan, minggir di komando Mbah Hasim Asy'ari lho mbiyen urung HP Raiso WA membentuk laskar Hizbullah komandannya para kiai top Kiai Haji Wahab Hasbullah komandan laskar Hizbullah Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon Iyai Haji Maskur Malang top-top kabeh top, polisi urung enek. Ora trimo munggah rene Kapolsek wong mbiyen polisi urung enek kok. Nek kuwi melok perang maramara dadi Kapolsek kok ndekne. Genah. Ijen dan polisi tentara kucikal cikal bakalnya juga dari santri dan para kiai itu. Ngono oh, lho. No. Kok terus gawe BKR, TKR, terus mburi-mburi dadi ABRI, terus dadi TNI. Iya, Polri, ah. Oke. Okay. Nggih. Okay. Ah, tekan Hansip. Yuk jangan dihilangkan perannya, we. Engko nek nokono ana no TNI kaya sing awal pejabat-pejabat, eh -pejabat, sing awal kiai TNU Tentara Nahdlatul Ulama. Banser tepuk tangan untuk Banser. Loh. Padha dorenge. Sing ora padha iki Malah bintange akeh Banser. Lho TNU bintange mek papat kok, mentok 5 kui jenderal besar. banser bintangnya songo sak dure obat ngelu obat ngelu bintangnya mek tujuh songo bro hormat untuk banser seluruh Indonesia semangat membantu TNI Polri menjaga keutuhan NKRI mempertahankan falsafah Pancasila lo ngono Ya engko sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kita mewarisi perjuangan itu. Lah nek kula iya. Nggih, nggih kita diwarisi dua hal oleh para pendiri bangsa ini. Satu, iman. Dua, negara kesatuan Republik Indonesia. Harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Loh, falsafah negara Pancasila itu yang merumuskan para pendiri bangsa. Terdiri dari para ulama juga. Betapa dulu sila pertama mau dibuat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya dirubah ojo ngene. Indonesia ki isine ora wing ora wong agama Islam to ada saudara-saudara kita yang beragama lain itu usulan dari para kiai salah satunya Kiai Haji Abdul Wahid Hashim putrane Mbah Hashim yang dapat perintah instruksi dari Mbah Hashim Asy'ari Makanya terus diganti ketuhanan yang maha esa. Ini menyeluruh semua agama yang sonrimo. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus sedulur kita sing agama liopie. Mereka juga ikut punya jasa, punya andil dalam perjuangan kemerdekaan. Loh ini bijaksana nih para ulama. Makanya ngapunten sekarang kalau ada apapun, siapapun, aliran kelompok apapun yang tidak mau mengakui Pancasila sebagai falsafah negara, berarti dia sudah mengkhianati para pendiri bangsa, mengkhianati para ulama dan para kiai. Loh, eh segi tugasnya Kapolsek ini. Sampun, 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 sampun cekap, sampun. Ampun matur suwun nggih. Matur suwun. Wong kula rong kuat kok. Nggih, <laughs> lek jenengan ngersakaken monggo jenengan. <laughs> kula mboten kula pun nganu mawon. Nggih. Ya sungkan no aku didulangi. Mimi ambek nyedot dicekeli beliau ya gak pantes. Ya engko aku kepengin ya tak sosor-sosore dhewe Pangapunten. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pikir di dibisiki sampun ceramahi sak menten mawon. Aku tiwasan seneng aku. Arep langsung mudhun aku. Lah kok ape dicombur iki. Hater suwon. Kaget e kulono. Lah wis, pokoke niku perjuangan terus nggih. Kerukunanane di tingkatne, nggih. Halo. Kerukunanane ditingkatne, nggih. Muga-muga kabeh sing rawuh islame tambah mantep. Imane tambah kuat. Ibadahé saya istiqomah. Akhlake tambah mulia, Uripé tambah barokah. Sak wayah-wayah ditimbali Gusti Allah sampun ikhlas tur siap ngadepi kanthi husnul khotimah. jenengan pun siap nopo dereng kehadiran malaikat bupati datang panjenengan sampun disiapakan nopo dereng ibu-ibu mbak-mbak non sewu misalnya pulang dari majelis ini nanti sampai rumah jenengan ditamoni malaikat Israel sikape ramah dengan senyum Terus jenengan ditawari ngeten, Bu, jenengan minta diantar ke surga malam ini atau bulan depan. Pak Kapolsek, pulang dari sini nanti sampai dalam ditamoni malaikat Israel. Lajeng diaturi, Bapak, saya adalah petugas Allah saya siap membantu Bapak untuk boyongan. Pindahan dari alam dunia ke alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau besok malam? Jawabannya pripun kira-kira. Aku yakin sing rawuh jawabannya podo. Gih, binjang benjang-benjang mawon, malaikat. Kulo tasik sehat. Mangan gih tasik nikmat. Kalau tasik pengen dados tiang engkang bermanfaat, kalau pengen berjuang dan masyarakat, mangkelek budal saniki kita alam kubur kesuwen ngenteni dinten kiamat. Podo-podo ngenteni kalau milih tentunya mawon. Angkat tentang gak? Aku yang ngono. Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran. Rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian ketika ajal tiba menghibah, menangis minta ditunda nyuwun diundur ampok nacan pun sepoh banget nggih nyuwun diundur rabbi laula akhartani ila ajanin qarib. Lah mau nyaut Allah kok kaya wong sambat kok kaya anu utang ngono. Ya Allah Gusti pengen kula. Kula nyuwun dipun tunda rumiyen Gusti. Sekedap mawon kula nyuwun diundur, ampun dipundhut sak menika Gusti. Kula nyuwun diundur sekedap mawon. Kenapa rata-rata manusia nggak siap menghadapi kematian ketika ajal tiba minta ditunda minta diundur paling tidak ada dua alasan bapak ibu pertama karena ber, berpisah dengan yang dicintai yang ditinggal kedua karena sadar belum cukup memiliki bekal itu dua alasan utama kenapa rata-rata manusia enggak? sing pertama mergo rumong soabot pisah karo sing disenengi sing ngarep ditinggal nopo niku gedonyo simbule rong perkoro harta kekayaan dan anak-anak makanya ayat sebelumnya kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ الله ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Wahai orang-orang iman, -orang, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu melupakanmu dari berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk orang-orang yang sangat merugi. Jadi, harta kekayaan, bondo donya dan anak itu dua hal yang dicintai oleh semua manusia. Kabeh wong seneng bondonya kabeh wong Wes ngene ae kanggo gampangne pemahaman bondo donya lambangne duit. Teko sakmene kae lho nek ambek duit seneng kabeh. Sing tani nek karo duit yo seneng, sing dagang nek karo duit yo seneng, sing pegawai negeri nek karo duit yo seneng, sing polisi nek karo duit yo seneng, sing kiai kabeh wong seneng anak. Yo duit, yo anak. Makanya dua hal ini ujian bagi manusia. Harta dan anak adalah ujian. Bapak Ibu, ujian ini gua onok sing nyeneng no, onok sing gak nyeneng no. Ujian sing orang nyeneng no, niku contone sakit, kecelakaan, tiba-tiba dagang bangkrut, gagal panen, kelangan, ujian sing ora nyenengno, dicelatho bojo. Ujian sing ora nyenengno, ceramah ora digatekke. Pi ujian sing ora nyenengno. Bondho donya karo anak kuwi ujian sing nyenengno. Ngeten. Wong wineh isih nom Dibanding mbahku ayo. Kadang dereng sadar kalau harta dan harta itu ujian. Mergo rumah pisah. Mengkroso. Tapi mangke yen sepuh, apalagi kalau sudah mati, usia harapan hidup rata-rata minimal, mesti sadar bahwa harta dan anak adalah ujian karena sebentar lagi akan pisah. Nah sekarang berapa usia harapan hidup rata-rata minimal umat kanjeng Nabi menurut Dawi pun Nabi Ahmad hasadu ummati minas siti na ilas Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Leh manut kanjeng Nabi, kanjeng Nabi pun Allah usia 63 tahun. Nah, Milo sing umure 62 tahun punjul 11 bulan, Kanton pin Saulan piye wis kepotong suwengi. aturane kalau udah ngapunten ngunduri sepuh niku disuruh latihan meninggalkan dunia. Bukan latihan mendunia. Kalau meninggal dunia, buatan perlu latihan. Meninggal dunia, gue mati. Rah perlu latihan. Uang matiku gampang banget. Sangking gampangnya, sampai saya ini, enten nenten kursus kematian, diklat kematian, sekolah kuliah jurusan kematian, Buatan wonten gampang mati nih. Mula sama ora usah sedih. Engkau dengar aku raiso mati. Iso. Urepi sampai yang telaten. Ini mawon aku mati-mati dewe. Mungkin usah sedih. Kematian itu a mysterious problem. Aku jurang ngerti arti neng ini. Gini. Kepastian yang misterius. Pasti terjadinya tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Tidak ada seorang pun yang diberitahu jadwal kematian. Andai kan ada, aku minta jadwal. Maka saya sering matur mati itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar sudah berguguran. Ana sing gedhe sitik dadi bluluk rontok. Gedhe maneh dadi cengkir gogrok. Gede maneh dadi degan diogro kogrok. Tapi ana sing nganti tua, rupane coklat, kisut, kuning, bungke, kecepet bongko. bajeng ora tedas. Diokrok, krokok-krokok orang kena dinteni orang ceblok-ceblok Arab di penek, wega, kunting, awet, kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Yang mungkin kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu, terus e bien LKMD lamarane keri meteng. Di Lek cara simo kene yang tengsek biri, meteng disik rabi keri. Lek bojo negara wis modern ngoten niku diarani MBA, merit by accident. Alah ra ngerti kok guyu. Kadang nembe lahir procot langsung dicenet, ditekek, ditegedeg -ditek, cacah indek-endek wadahi tas kresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah tapi nggak wonten sing awet uripe sak pantarane wis mati kabeh ndekne sik urip wae wis lara diwacake yasin ya ora mati-mati diwacake surat al-hasyr ar-ra'd Al sik urip kecepet bongkok maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian itu berani tidak mempercepat takut tidak memperlambat ayo coba yang pemberani sama yang penakut matinya lebih dulu mana La haula wala quwata illa billah. Kok ora njawab to? Wong sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Dijawab to, sayang. Sing nom karo sing tua matine dhisik pundi? Eh, hey, ora mesti. Kadang dhisik sing enom. Ten mriki wonten mboten? Putu mati dhisik bae. Putu mati luwih dhisik timbang bae. Wonten mboten? Lha iya, njenengan nek ngelayat ngoten sing njenengan layat sing pejan nika mesti umure luwih tua to kan jenengan boten Ayo tak becike meneng. Sing sehat karo sing loro laronen matine dhisik endi? Eh hmm, eh hmm, hmm, ra mesti. Kadang sing loro laronen wis dadi gembang bayang, ra mati-mati. Sampai sing nunggone iki ya Allah nek dipundhut nang ne dipundhut Gusti, Gusti. Alasane saké mesaké Mesra iso ngopo-ngopo. Seng sehat. Saiki seng guyang-guyuh no pengajian. Kok tekan no mah? Ayo maneh. Seng <coughs> nguripi hati-hati. Karo seng biayaan. Matinya disekunti. Nyeramesti kok. Kadang numpak no sepeda motor. Neng jalan raya loh. Biayaan. Seleoran. Gek melakone biantar. Seleoran sentiat. nyelempit nyelempit tunggu truk dam truk nyelempit tunggu nih teler ramati yuk sengati hati, -hati. leh melaku mengrong puluh tuk, 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 tuk. alun rong puluh mengan moro moro diambung teleler, kemburi yuk Ayo maneng, sing wis rabi karo sing jah jomblo, matine disendi. Ramasti. Ha nah, sing banter leh jawab, kawan ora banter tak tinggal muleh. Wong melarat ambek wong sugih matine dhisik endi? Nah, sing jawab sugih mesti kere Model Modalmu ora no. Lah iya ora mesti. Wisan ka sing banter, Bu. Wong wedok ambek wong lanang matine dhisik endi, Bu? modelmu kok nyeng neo ya umume banjan di wong lanang umume bukti nih ten punti punti jumlah duduk karo rondo luwe lu loe ke ya wong lanang ini rondo gampang mati lah bapak bapak sama nih siap siap gampang mati bangke wong lanang kokean pikiran soalnya wong 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 lanang kan rapatnya seneng ngomong, seneng mikir. Lainnya wong wedok rapatnya seneng mikir, seneng ngomong. Wong niku nek kakean pikiran, sarape kaku. Nek wes sarape kaku, ngono ku terus ngenes, meneng terus mati. Wong lanang lanangi jolali, lali, nek kakean pikiran nih gari cepet mati. Nek kakean ngomong, ora ora popo. Yo umpomo kakean ngomong marake cepet mati. Guru-guru TK wes do mati kabeh. Iku nomongane uwake-uwake. Iyo, aku yo iya. Emang <laughs> lanangku <laughs> kaken pikiran. Nek wong wedok kaken ngomong. Jajal, wong wedok dijak lunga bojone, mboh nyandi Terus ketok omah api. ra meneng. Pak, omah kuwi apik, Pak ya? Yo, pak, apik. Omah apik ngono ku apa cebloan Pak? Um pura, pak? Ya mbangun omah kok ceblokan. Sampe ni sembangun perah, Pak. Ora ya kudu tukang. Lah sampean kok orang nyeluk tukang, Pak? Ora ana tukang nganggur. Wong lanang nek jawab ya tas terus tapi mikir ngenes. Krungu sing wedok ngono terus mikir. Ya coba ya. <laughs> Mwetok tijak dolan obone keluarganya sengsugeh. Waruh meja kursi api. Ranggirong meneng. Tangannya neritis gemak-gemak. Api pak yo kursi iki. Yok api. Ngineki oleh toko nanti pak tuku. Nek tuku nanti pak toko. Saman roh tokonya pak. Yor roh toko mebel. Lah saman kok ra tuku pak. Raseneng modele aku. lek jawab yo tas, terus tapi pikirane ngeneh. Mikir. Lah wong lanang sering salah paham, Bu. Rumangsane wong wedok ngono pengen, terus njalukne kokne padahal mboten, Bu nggih. Lho, Pak, mboten, Pak. Mboten, Mau pengen roh ceritane tok kok. Rumangsane pengen terus sing lanang mikir, terus sarape kaku meneng terus mati. Mulane wong sehat ni ku sarape kudu kendho. Nah, ha kendhone sarapi nek digawe guyu. Dikongkon seneng, uripe dikongkon seneng, ora entuk susah. Nggih? Nggih? Hoi. Dikongkon seneng. Mangkane ngaji sampean tak guyon, sarape ben kendho. Saman tau suntek. Disuntik dokter ini loh. Dokter ini arep nyuntik gayanya mesti podo. Dokter saya Indonesia gayane podo. Saya ngarep disuntik dikenduk nosik sarape. Dijak omong-omongan, nyantai. Dalamnya pun tibu, si pak dokter loh. Si mau nanti, dono pak dokter. Di saya isi bokong so, Nanggo kapas ini loh. Adem nyus-nyus. Wih dokter pengen ngerti sarape waskendua apa saya kaku. Nyus nyus isek isek, puterannya pinten bu, enam pak dokter, lo kok kata, nge he he <tuh> Dokter harap nge cus ingin tani wangi, nek, gue yu seneng, sarape gendo, bokongin bu. Cubul sana pena, nyus. obat melebur roro saku awak Gadi tombo waras. Lah wong nyaprut betutut, alis e raine ditekok cangkem irung bathuk ngelumpuk. Wis sarafekku bokonge atos, ceplu-ceplusane alat. Kadang jarum sampai bengkong mentelung. Akhirnya dokter lek like nyuntik nganggo tangan loro keretek-keretek cetok. Obat e mek bokonge sing mentol muleh nyenting-nyenting lha wong kuwi sarape kaku apa kendho tengere no bokong lha delok wong wedok lemu kapan guyu bokonge mesti mobat mabit kocek kabeh kuwi sarape kendho ane sing lemu aja nesu ora usah mlaku lungguh lho wong wedok lemu nek guyu mesti munggul-munggul weh Nah, insyaallah awet urip kabeh. Nggih, kula kula nyuwun tulung so, banget. Sing rumangsa ora melu aja cerewet, nggih. So, ngrungokke kok. Eh, iya iya. Jadi mau aku ngomong apa sampai lali. Bokong, bokong. Sing eleng-eleng kok bokonge. Oh. Lah kuwi, alasan pertama mergo apa? Abot pisah karo sing di senengi. Mulane kon latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Oke, okay, kalau udah sepuh biasanya udah mulai banyak dikasih tanda sama Allah. Wes mulai dikasih tanda. Fisik dan tenaga sudah udur. Uban di kepala mulai bertabur. Pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur, panganannya karek bubur. gaweane kukur-kukur manggone no tempat tidur lumah-lumah ning dhuwur kasur nek turu orae senggar senggur tur yo bolak-balik ngelindur, wis ora kuat mlaku no sumur pipis saya njaluk di nah kuwi tandane wis parek alam kubur sediluk ngkas nyusul Gus dur. nek wis ngono kuwi dikeki tanda bu. Tandane wis ta meneng sik ana wektu 10 menit kok. Tandane, ngapunten. Ngene iki ngaduk ya pegel, Bu. Sel. He. Eh. Pirengne ning sebelah niki wonten habake. Eh. Masa aku metingkring lungguhno kursi, ra duwe adab, ra duwe tata krama. Mangkane kesel kaya apa ya. Hm. Hmm. Kok yang geblek tanggung jawabnya sampai okay. gak ilok anak zuriai kanjeng nabi di darah beliau mengalir darah suci rasulullah, aku harap penting kering lungguh kursi, beliau lungguh ngeleset, kan. hormat mulanya sampan kan mahalul kiam kanjeng nabi rawuh, hormat kerauhannya kanjeng nabi, aku milih ngadek, sampan kok lungguh ngadek pisan, yuk kemeng ngene yang harap dicombor pisan, bukan ngombe karo ngadek Karo Kanjeng Nabi ra entuk ngombe ambek ngadeg. Dikongkon ngene dicombor aku. Pun kula insyaallah kuat 2 jam ngomong boten ngombe insya Allah kuat. Pus. Eh. Wong habaib mawon dimpet boten nunjuk. Aku ya solidaritas. Mulane najan disugui siji, loro, telu, papat, lima, boten kula unjuk nek dereng rampung ngaji. Solidaritas wong jenengan baik. ngleset campur guru galan ora ngombe kok aku arep enak-enakan sedat sedot ngono Pon meneng aku wani ngene iki penak kapolseke lungguh kursi we padahal wis nyumbang pira tekan ana kui mara di ngarep lunggone kursi empuk nyumbang pengamanan ngono lo Ini acaramu raman yu rasidu ngakwe pengajian, rasidu sholawatan, faham? Nah, di antara tanda ini, Dalam? Maksudnya pun? Eh, polisi ini, Buat nopo-nopo, Buat nopo-nopo, pun, e, Tanda ini, di antara tanda nih, Mulai sudah tidak membutuhkan dunia, dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Nabi Bu? pertama tidak membutuhkan dunia. Yen wes widak munggah umure ora pati butuh donya bu. Tapi lek jeh di bawah 40 tahun seneng seneng itu Hobi hobi ini tuh yo, tuh yan tuh geragas geragas itu celutak celutak -celuta itu doyo ayo coba saat ini dibuktik nih. Simbol donya niku kata. Pertama, pakaian niku simbol donya. Ile umurnya saya sak ngisore patang tahun, berai berai nih pakaian. Seneng senengnya pakaian, hobi hobi ini pakaian. Apa mana wong wedo? Angger minggu online. Angger minggu online. Delok no ig ke ono model anyar, online. Hmm, 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 hmm. Rasa ngine -ngine. Mulane sakulan iki klambi anyar nek wong wedok iso 14. Nek wong lanang pitung bodoh, ora salin. Ya bathi iju kuwi, kuwi ndum-duman kanggo nek NU. Ora salin-salin. Wong -salin. wedok sithik-sithik seragam. Hmm wis ta pokoke lah. Ora mikir sing lanang golek dhuwit sampai gegere bengkong. Tuk dhuwit entek-entekke kanggo tuku klambi. wong wedok wong wedok wes wes tak terus terus kita tekan ngendi ngendi gue gue yang sak sore petang puluh tahun arab berangkat rene waleh make apa nora cukup setengah jam harus tampil secantik mungkin kan mau ketemu sama Anwar Zahir leh nggawe jilbab kutuk kenceng pas sapi Wis rampung, mm, 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 mm. Coba swidak tahun munggah, ambok jilbab menceng ora mikir. Klambi ra ono kancinge nyantai, pincuk peniti. Ambone tengik ya mikir. Nduk, zaman pengen contoh. noleh mengguri, nduk, noleh mengguri. Lah kuwi contone, heeh. ngono kuwi iso dadi Lah kuwi sing digo conto kok melu noleh. Yo ngono kuwi sok dadi. Sudah tidak membutuhkan dunia. Meleh ngapunten hubungan suami istri, hubungan intim. Donya kuwi lek sik sangi sore petang puluh tahun, hot-hote. Greng-grenge. Jos-jose, kuat kuaté Suwidak taun munggah, loyo. Tapi sing sik ngisore umur 40 tahun. Lek ngoten seminggu sik se iso ping pira Mas? Ayo jan iki sing wis suwidak taun lek ngoten niku garwane seminggu tasik sik saged ping pinten Mbah? Heh <tuh> ora iso. Babar pisan ora iso. Dedi golek wesan. Heh ora iso ora iso. Ra Ya wesh mbah, mbah tenusah digerayangi kok. Nganggut digerayangi. Loh, wih tandaan nih, butuh donyok. Meleh, panganan. Nih kurang simbol donyok, toh. Nih, sengit sore petang puluh tahun. Wuh, hobi-hobi nih. Semangat-semangatnya doyan doyane nih. Suwida tahun munggah, anyi, anyi Tapi misalnya... dianjar prasmanan semua menu lengkap jenis masakan apa saja ada minuman komplit lek se sangisori petang bulu tahun kira-kira lek mangan seleksi nopo koleksi koleksi sembarang-barang dimploi, diresi tapi lek sandure umur swida koleksi nopo seleksi seleksi kokean taraan kokean pantangan kokean larangan, woi ui. Hmm mm wis seleksi ditawani mek gobek kae. Eh. Monggo Mbak sekule Mbak, sitik wae. Niki sop Mbak mumpung anget, duduwe wae. Sate Mbak nggih, sate Mbak sujene wae. Jeruk Mbak, kulite wae. Upamane gek ditutke bojone, bojone galake eh, kaya asu manak. Arum juga kirain tuh, juga kirain tuh, nyiduk kikil yuk ditampel orang oleh mangan kui pengen kumat penyakitmu ganti rawon tampil meneh kui ora oleh nanti pangan pengen cepet mate akhirnya karek dilongap dilongap apalagi kalau sudah terserang penyakit komplikasi kalau sembarang panganan sing disenengi wes orang wani sugui sate dihinda sing digoleki iwak teri kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kenek sambel goreng hati, asam urat kambuh la sugui wedang legi njaluk ganti soal e duwe gula sendiri kenek ginjil seminggu cuci darah dua kali bojone C Ayu wis kenek disfungsi ereksi najan tidak tetep tetap isa itu. makanya disuruh belajar meninggalkan dunia mulai sekarang Muhammad kalau nggak mau seperti itu dunia yang pasti akan meninggalkan kita tak boleh kalau kita nggak mau belajar meninggalkan dunia keburu dunia yang meninggalkan kita lebih dulu ngapun sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Pak Ngapunten, dia masih tinggal di dunia, tapi sudah tidak bisa menikmati dunianya. Itu artinya sudah ditinggalkan oleh dunia, padahal dia masih tinggal di dunia. Ngapunten Bapak Ibu, banyak orang yang kaya raya, rumahnya megah, mewah, indah, kayak istana, tapi dia nggak kerasan tinggal di rumah, lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Penminggu opnam, op opnam, ben op 6, check up op 6, check up op 6, Itu artinya kan dia masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Halo. Ake wong saiki omahe api-api, tapi ndekne wis ditinggal karo yang sing api. Dene manggone ora ana omahe sing api, ana penjara. Le koruptor-koruptor kae? Hoi, mobilnya mewah-mewah, cecer harganya di atas 2 m, tapi kena seteruk. saya numpai mobilnya yang supire pembantunya, supirnya, supire pembantune, dia nih yang disuruh geledekan, ambek ini. <tuh> 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 Sopo ngomong persis, mah. Makasih. Oke, dikai contoh malah dipersis-persis. Lho, saat ini Bu ngapunten, mulane jenengan ben syukur, kuwi dikongkon sering-sering nyawang wong sing luwe susah sak sampai ya Dikongkon another ila man dunik. Melihat kepada orang yang berada di bawahmu. Ngono Bu, ben iso syukur. Ngapunten Bu. Malam ini penjenengan enak mangan mujah enak ngombe mujah seger awak mujah waras ngapun ten? jenengan bisa datang ke sini berhimpun di sini ngajidzikir sholawatan nikmati luar biasa bisa senyum pisongguu atine senengkabeh jenengan tapi malam ini Bu jam ini menit ini detik ini Banyak orang yang gak bisa tertawa, gak bisa tersenyum. Dia sedih, bahkan merintih, menangis. Susah. Gak percaya. Ayo, oh, mangkat rumah sakit. Ayo, hey, mangkat rumah sakit. Pakai wong donder nginging. Pemanas yang neng ruang ICU. Pipis ngengek di selang. Nafas pakai oksigen. Mek, persis meneh. Lo nek wes ngono kuwi oke nggo apa? Ora no gunane punya duit puluhan miliar, bahkan punya duit triliunan. Lo nek manggone nang ruang ICU. Nggo apa duit oke? Okay? Pangkat jabatan kedudukan gak ada lagi gunanya. Lek wes. Mulane jenengan mumpung urung do. Betul duit nopo mboten? Betul duit nopo mboten? Nggih panitia persiapan rumiyen se niki kangge musala. Bu, siapkan infak terbaik. Yo yo yo. Hoi. Hoi. Sedekahmu ada bentengmu di apa? Ojo amin tok. Pengen bentengnya kuat apa rapuh? pengen bentengnya mupru lopo kuat ya bangunan benteng win ben kuat semennya kudu kandil semennya kudu oke rong puluh hewu yorah semen Ini kesembur geni neroko ambrol mula semenmu kudu kuat saya saya kita teko imeneh hoi saya panitia jom laku saya ini orang di komando ngapunten ampun melampah rumien sak di dipun komando Pangapunten, Bu, dijawab gak? Emboranya toh, dijawab gak? Sodako lima kali sedekah sepuluh hebu ganjarane kata pundi. Sing banter sayang, sodako sepuluh kali 20000 puluh ganjarane kata pundi. Waras, sodako rong puluh 50000 kaleseket ganjarane kata pundi. Waras, sodako seket kali kalesatu hebu ganjarane kata pundi. waras, jenengan remen ganjaran sidik, napa ganjaran kathah waras, waras, nah ini kok panitia keliling, jenengan gak duit, satu sewu, seketewu, rongpul hewu, rencananya jenengan nyemplungi piro, se, 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 emang prosoku kok waras ya, Cek si, tak baleni meneh. Tak baleni meneh. oi, Tak baleni meneh. Sodako sepuluh hewu kali rong puluh hewu ganjarannya kata? Rong puluh hewu kali seket hewu ganjarannya kata? Seket hewu kali satu sewu ganjarannya kata? waras sok. Jenengan milih ganjaran siti nopo ganjaran kata? Waras, waras. Dan jenengan ini betul duit, ana 100.000 ana 50.000 ana 20.000. Mangke panitia ngiderke kardus sing jenengan cemplungne pinten? Poroidane Danustoya. Pi toh? Ora cetha aku. Eh, sembuh. Pangapunten, eh panitia, kalau minta dua orang panitia naik ke panggung. Terus wonten anak yatim ibu, wonten anak yatim tiga orang, kalau nyuwun lari yatim tiga orang, kalau paringi hadiah tiga anak yatim, yatim gerang. Tapi Oke, sini sayang. Eh, e, yang yatim sini sayang. Ayo, ada anak yatim. Oke, anak yatim. Tolong. Oke, monggo, oke. Ah, -ah. Gih, yang yatim. Sama panitia dua orang. Eh, tim sarung sarung. Panitia nekawa. Eh, sayang ya, gini, gini, gini. dok Eh, kelas berapa sekolahnya sayang? Kelas 9. Kelas 9. 9 ini kelas 9 apa? MTS. Oh, MTS. Aku kepian ra kelas 9 ngono kuwi. Kelas 9 MTS. Namanya siapa? Jaki. Zaki. Zaki. Hmm. Zaki ngajinya di mana? Di Sambung Ayat. Yang Sambung Ayat? Nggih. Sambung Ayat. Sambung Ayat ndi? Oh, mbiyen aku tahu ngaji nang kono mbiyen ya sambung ngoyot eh oh geng 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 sing ngajar Ustadz sinten sing ngajar pak masum pak masum gye. ngaji sing pinter geng, geng. ngaji ini alquran sampai juz berapa pon khatam sampun khatam khatam berapa kali satu kali satu kali sekarang udah mengulang lagi apa perai ngaji nih saya ngongkon prei sapa oh, no. ngaji kok nggak boleh prei sampai mati dikangen ngaji kok ngaji ng ngaji meleng ya yeah. terus ng ngaji dunia, betul ngaji mosok sampean pengen jadi anak anak pang Buten. langge saya numpak sepeda motor weng 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 terus rambutnya dicet, abang hijau kuning banyak nyungki sampah saya digambari bekai terus kupingnya dibolongi di cakak cagak listrik ngaji nggak sayang nggak yeah. ngaji ngaji mulai zaki nggak eh, zaki nggak tak paringi hadiah mangga. <laughs> sarung mangga sarungnya Anwar Zahid cap mangga Ini gula paringi hadiah zaki nggak ini yatim ini, moga ini? Oh panitia, ini tak paringi sarung sayang. Pun, bon. mikir paring no, paring nade. Niki, nah. Tak paringnya sarung, oke. Sese, 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 sese. Tas, tas. <laughs> sayang, oke. Paringnya, oke. Pinter, oke. Pinter, oke. Ter. Darung, bangga. sarung keluarga kita. Gak kutu larang, yang penting kan elegan. Anwar Zahid aja sarungnya mangga, masa kamu enggak? Adik namanya siapa sayang? Ya. Siapa? Ya. Sitkia. Oh, Sidkia. Sekolahnya kelas berapa? Ya. Kelas 3 SMA. Mi. Oh, kelas 3 MI. MI-nya namanya MI apa? Ayo, ingat enggak? MI Matoli falah 02 Masya Allah lo gile cili lo apa keren 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 udah ngajinya Alquran quran sama berapa sayang jilid, jilid berapa jilid 3. Oh udah sampai jilid tiga Masya Allah keren 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 minta duit apa enggak ngomong lah eh ngomong minta duit apa enggak minta berapa 10.000 mau? Mau. Mau. I jenenge ikhlas, qanaah, neriman. Kalau 10.000 sama 20.000 pilih mana? 20.000. Hah? 20.000. Pilih 20.000, sebentar. 20.000 sama 5.000 pilih mana? 20.000. 20.000. 20.000 sama 2.000 pilih mana? 20.000. Kok 20.000 terus? Terus 20.000 sama 50.000 pilih mana? 20.000. Ribu. 20.000 ribu sama 50.000 pilih mana? 50. 50. 50. Kalau 50.000 sama 10.000 pilih mana? 50. Nah, menang ay ya, menang. Aku pengen jawaban jujur, jawaban bersih. Kalau 50.000 sama 10.000 pilih mana? 50. Ribu. 50. 50.000 ribu sama 100.000 pilih mana? 100.000. antem <laughs> melu melu woy. bismillah yaudah sayang Nanti dikasihkan siapa sarungnya? Mas Ferry. Mas siapa? Mas Ferry. Oh Mas Ferry itu masnya. Mas berapa? Duh. Mas Ferry itu masnya siapa tadi namanya? Laki -laki. Saskia. Siskia. Masnya Siskia Mas Ferry itu. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Sekolahnya kelas berapa Mas Ferry? Enggak tahu, udah gede belum Mas Verinya? Udah. Ya. Udah nikah? Belum. Oh, belum. Ada Mas Verinya. Kelas 2 apa? Alia. Oh, iya nanti kasihkan Mas Veri ya. <guluh> Mas Verinya dimintakan duit apa enggak? <guluh> Hah? Hah? Iya. Huh? Ya. Hey jangan terpengaruh sama ibu-ibu itu provokator itu mas dimintakan duit juga berapa kata teplok duit misalnya ya udah ini nanti kasihkan mas ferry duitnya buat Sidkia. ya sarungnya cap mangga Ini yang satu kamu, yang satu Mas Ferry. Kurang enggak? Ya udah, Mas Ferry-nya kasih 50 saja. Sitkia 100 ya. Nanti yang 50 kasih Mas Ferry kan Mas Ferry udah sama sarung. Ya kan? Hmm, kamu yang 500 100. Pinter, ya. Yeah. Awas, awas, eh, eh, dibantu, 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 dibantu. Ya, ya, pinter sayang, ya, pinter. Dua eh, wes, toh, wes, Allah soleh. Wes, soleh, nang rono, eh, Ibu, derek titip nih, yang ibu ibu, pangapunten, ya. Pangapunten, jenengan, gendong, masya Allah, ya. Eh, salam, masya Allah, soleh, ya. Ya Allah, masya Allah, bubuk-bubuk digugah. Ya. Wei, wei nak pengen bujumu pateh nono di sanakmu Sana Rene. Eh, tolong tolong dibantu, ke? Dibantu, dibantu, dibantu. Eh, panitia, panitia melampa, seng telaten, ke? Seng telaten, ojo nganti ono seng keliwatan. nek urung maringi tunggu ni, wei. Ngatu konyang pinggir, Kapan urung maringin tenono sak nyemplung ini? Well, kapan nyemplungi meng rongewu? Jika tidak apa-apa. Eh, 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 kudung biru rongewu leboknya mana? Rongewu leboknya mana? Kalau kalungmu semuanya gede kok meng rongewu? kok, -kok sing kalungan gelangan? Kok sangi sore rongpuluh ini? Tidak dongak kehilang kalungnya, hilang gelangnya. Bia ini. Kalau mendi Hah? Lihat. kardusmu nanti kardusmu Layo tak sempulung ane, gue pancingan, ngono maksudnya, gue pancingan. eh, ya, yes, yes, mari ini melaku, konco-konco solawatan, ibu bapak, eh, awas kapan sak ngisore 20. Pedhot kalungmu. Pretel gelangmu. Eh. Man eh Kapolsek bareng ditarik. Kenceng go pira maringi. Kapolsek kuwi, nggih sing kursi empuk-empuk niku ditarik sedaya, okay? mm -hmm. VIP kok VIP. Ya barang Iki jariahmu kanggo musola. Sampai ini selama musola itu dipakai untuk sholat berjamaah. Nanti jenengan terus oleh kiriman ganjaran. Boten enten telase. Hmm, tak pancing. Bismillahirrahmanirrahim. Niat engsun mancing. Situ, -situ. Bismillahirrahmanirrahim. Pancing satusan kok Masuk oleh rongewunan yo kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarung. Jaluk sarung. Ayo, si edang sponsor saya, kakak remuk. Pokoknya, sponsor nih, Sarung. aku belajar besar uang. Nah. Aaa, okay. peser Borong. borong, Biarin, pesen sekolah, oh, saya sek sekolah kelas berapa? Kelas sebelas, Aliyah. Oh, sebelas, Aliyah, Masya Allah. <laughs> eh, hey, semangat, cuma mikir, rabi, se gampang, Wi. Waduh, gak ada Sampean ganti. Ah, mangga, tarung keluarga. Ya wis ngono apa popo. <laughs> Angger enek manggane ya <laughs> wis. Nggih, tak paringi setungal Oke. nggih. monggo, ayo kanca-kanca selawatan rumiyin, kula istirahat. Nah, nek Ngeten iki kula izin angsal ngombe nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.

نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا They are the <laughs> جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين اسهل فؤادي ويدت ويدادي بدي وزن اجد حلو الحدين يا العينين <applause> رسول الإله يا رسول الله salli Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ibu bapak para jamaah mewakili panitia. Matur suwun. Jariah panjenengan. Mugi-mugi. Pikantuk -mugi. balesan sak kathah-kathah saya sak saisainipun saking Allah Subhanahu wa taala. Mili mangewu ra usah banter-banter leh muamin. amin. Eh, hey, kayak gudung kuning kayak kelangan kaya sepuluh hewu lah mulenger lenger kok rawes wes wes dicol ne, diikhlas Niku mesti kok rezeki ne jenengan tambah sehat. No, jadi sedekah nih gambarannya podo karo banyu. Banyu niku yang milih, air itu kalau dialirkan dia akan tetap jernih, bersih, bening, sehat menyehatkan. Soale dialirkan. Duitmu yang ono lek dialirkan untuk musola, dialirkan untuk masjid, dialirkan untuk pesantren, dialirkan untuk yatim piatu. Itu nanti duitmu akan makin bersih, bening, jernih, sehat, menyehatkan. Air kok tidak dialirkan, maka dia akan ma menandok, me mengecembeng, menengwile le, suwe suwe, jadi comberan, jadi peceren kotor, keruh, basin, banger, badek, jadi sumber penyakit. Duitmu yang ono sama sekali nggak dialirkan. Disimpen wae meneng wae. Wi dhuwitmu kaya peceren. Dadi sumber penyakit. E, Kayake sampeyan ndedet ratusan juta disimpen nang nggone bank. Ning ora tau mbok alirkan go masjid, musala, pesantren, yatim. Mbok simpen ke maramara kena kanker payudara kiwa Keoperasi operasi nganti peng papat entek duitmu. Loh, ibarat benih padi. winet disebar. Telas nopo tambah kata. Tambah kata. Jombok bantah tintek teki tikus ngono Normal, kita bicara normal. Benih padi kok disebar, buatan bakal telas. Tambah dati kata, 10 kilo, mbok sebar, iso dati 10 ton. gini apa enggak? Lho, benih padi kok ora disebar, disimpen wae. Kuwi ya ora bosok mesti dibadok tikus. Duitmu kok ora mbok sebar, ya ora bosok yo. Paham betul? Lho ngene iki yen dikandani ora percaya. Woy, nyatane dilongi kok sedekah kok jare mundak akeh mundak gede. Apa ana dilongi tambah gede. Lah bocah lanang sunat kuwi kuwi barange rak cilik mengkeret to bareng disunat, diketok, dilongi, iya tambah gentelo-gentelo. Bapak, wong contohnya, iya sampean betul diw-diw. Woy, seengguh nubahin loh. Saki nomor lorong. Nopo alasannya, wong kok orang siap mati, mergo, merasa belum cukup bekal. Dereng gak ada sangu sing cekap. Lagi rata-rata yang ditakoni, purun mati saat mboten mboten geng napa dereng gadah sangu leh mboten ngoten sangune dereng cekap kamangka uripe orang golek ngomonge urung cukup la urung cukup niku rak golek sik orang golek ngomong rak cukup eh mbok paham mbok ora sangune napa paling mboten kalih perkawis niku ayat sing kula waos ten

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Jadi niki sangune kalih Bu. Kenging kok ngerpo-ngerpo, merintih, menghibah, mohon kepada Allah untuk ditunda kematiannya, minta diakhirkan kematiannya, karena merasa belum cukup bekal. Ya Allah Gusti, kula ampun dipundut saat ini Gusti, kula tak padu Pulau Kula getun Gusti, urip kula katah doso. Urip kula niku kathah eleke Gusti, gek lambe kulon dhermimil mboten saged leren. Ana tangga sugih slametan berkate gepeng yo tak lokke. Ana wong lanang wedo sabujune goncengan sepeda motor, sing lanang cilik sing wedok luwung musak sumpele bom yo tak Gek ana kiyai ceramah wae yo tak rasani Gusti kula. piye nenten kesempatan infak jariyah kula meng nyemplungi 5000 gusti gek duwite wis lencu ta untel-untel wiwonge kudunge ireng kula nyuwun ditundharien ajeng nawa fa as-sadaqa kula badhe sadaqa waakum minas sholihin kula badhe dados tiyang sae, kula badhe nglakoni amal-amal kesaenan. Ibu Bapak, sekarang belum sadar. Nanti kalau sudah menjelang kematian baru tahu bahwa ternyata yang sangat membantu, yang paling bisa menolong dan paling bisa dijadikan bekal kematian adalah satu, sodakoh, dua, amal-amal solih. Saat ini saya dereng kroso si Benjeng le badai mati. Nembe ngertos. Bahwa ternyata yang paling bermanfaat. Paling bisa membantu dan menolong. Adalah sodako. Satu. Bukti ini. Nyewon ditunda kematian Boten badai ya Allah. Kulo nyewon ditunda rian, Nampun tipe jahit niki ini. Kulo tak posong bentino. Boten. Kulo tak tindak haji tiap tahun. Boten. Kalau tak budal umroh seminggu penglimo, omai oh Mekah kok. Boten. Kalau tak wiridan terus muter tasbih, suwengi merotol ke tasbih itu. Wer, 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 Sulastri, sulastri, sulastri. Wer. Sumiyati, sumiyati, sumiyati. Wer. Boten, boten niku, nyuwon Nyewon ditunda kematiane kula bade sedekah Gusti lho fa sedeko berarti sedeko sangat menolong paham paham lha nek paham kok mok 5000 mau Mangkane saiki medit medita, sok titenono yang narap mati. Apa leni pengumuman? Tak niki zaman yang narap medit medit medit. Ta, we so sing kecer, gegemen dewe deke pono dewe, nek perlu entutmu ada no botol, macam nganti kecer, rasain nanti kalau udah menjelang kematian, wong hmm. Uang ending lu no gitu eh, tasik wonten kesempatan nyusuli waulo, saya dihitung karo panitia, ono ana disusulke. Noh, engko tuku lombok yi. Karep mbok sedakohne ora sida, rencana mbok tokke lombok mencret sesuk dirimu. Tuku lombok kuwi ana jatah e dhewe. Mangke sedekake nggo tuku lombok ana dhewe jatah justru ra sedekake ya ming malah cures diomongi ya, orang ngandel wae tapi wong medit yang ngono kuwi oleh Hoi nomor loro amal-amal soli ngeten mawon pun ringkese wong simo dan sekitarnya jenengan ki arep boyongan sekondonya pindah nang suwarga nek sida Duh, rencananya jenengan Boyongan ten suwarga niku siyos napa mboten? Sedaya rencanane boyongan ten suwarga niku siyos mboten? Nah, nek siyos kudu dipelening. Kudu direncanakno sing mateng. Wong boyongan niku nomor siji, kudu duwe panggonan, kudu duwe omah. Lah supaya ndek omah, ya kudu gadhah kaplingan tanah dhisik. Ibarat sampean kok merantau ning luar negeri apa luar pulau. Habis pirang-pirang tahun, pengen boyongan balik Jeporo. Ini jenengan kudun duwenggan. Kudun duwenggan, tanah gue bangun noma. Untuk tempat tinggal. Ada boyongan orang duwenggan. Ngontra iyo panggonan. carane pripun. Eh, transfer duitmu ke luar negeri, ke luar pulau. Transfer, kirim. gogo tuku tanah ning Jepara. Kirim gogo tuku material-material bangunan-bangunan rumah. Kirim. Ini sama arep boyongan ning suwarga, mumpun gadhah kaplingan ten mriko napa dereng? Kisi topo ora to? Carane transfer, iki mau transfere kerdus keliling. Jumatan, nono kota amal dan masjid, transfer gue tumbas kaplingan dan suarga. Biasanya pinten pak, lah nyemplungi kota amal Jumatan dan masjid pak. Rongewu, untuk tanah pirang meter. La haula wa la illa billah. Seminggu sepisan rang ewu, berarti nek saulan pengpat mengwolongewu. Sama nudut nih loh. selawe selawewu, saya ketewu. Ngumbangun omah suarga rong ewu dan edan sembuh mbuh mbuh lakui fa'as sodako transfer lakwis duwe omah urung cukup omahnya ono prabotane yo. Taman pengen nyaman yo rumahnya harus lengkap kamar mandi, dapur nek perlu yo AC ruangannya nyaman kendaraan, gue piranti, ben luih, bahagia. Lakuin nopo amal-amal solehmu, mulok melebus wargoi programe gusti Allah, kenikmatan sing sampean antri ning swargo, niku hasil amal-amal penjenengan terakhir. Rabar-bar kok nuruti sampean. Iki wis podokaro ceramai kiai loro iki. Rumah orang mukmin itu ada tiga, Sopo ngomong tambahi tambahi, wenyu, we bang rongewu, arep blas. Rumah orang mukmin itu ada tiga, ada berapa? Ini saya sebar seluruh Indonesia, saya sampaikan di mana-mana. Rumah orang mukmin itu ada berapa? Ada tiga, satu rumah setelah lahir, dua rumah setelah mati, tiga rumah setelah kiamat. tabel ini? Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Bapak Ibu, para jamaah, rumah setelah mati, sampean gak usah bingung, gak perlu susah, gak perlu sedih, nyantai mawon. Wis dipikir ke wong Dipikir tonggo-tonggomu. Ke ora gede kok, mik satu kali dua meter tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Kuburan. Rasa bingung sampean. Wis dipikirne wong Berarti yang perlu dipikirne loro, siji rumah setelah lahir, rumah donya. Berikutnya rumah setelah mati, rumah suwarga. Nah, mikirnya kudu bener. Rumah setelah lahir, rumah dunia, betapapun mewah, megah, indah, itu pasti akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada guna, nggak ada manfaat, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Kau ada yang digawa, cendela situ orang katut, genteng situ orang katut. Dukul lihat seorang mereka yang mengharap mati, pesen. le so lemari sing kandel, wih, ketut nono kuburannya bu ele yang. Ada kolkas di dikatut nono lemari. Bakul helm, helmnya akah mati, orang ada yang helman kok. Ngono biayanya ratusan juta. Rumah setelah kiamat rumah di surga itu rumah yang akan kita tinggali selama lamanya lah kita seringkali terjebak rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya masya allah leh biaya leh ngeragati ratusan juta nek perlu utang utang hmm ini yang bangun rumah utangi urung lunas dulu wilo uangnya eh lo uangnya lo itu padahal kalau sudah ditinggal, kalau sudah mati, halo, pasti ditinggalkan selamanya. Gak ada no manfaatnya, gak ada no gunanya, babar pisan. Sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya, akan ditampati selama-lamanya di surga Lah kok pikir, si pora sampean. Ya wes pikiran bari kita kan ngomah kulonyon ngapunten sangat es tuh. kesel sangat tu kerong jam. Pangapunten sangat datang para habaib, datang para kiai, datang para alim, utamine menawi engkang kula aturaken wonten engkang kirang sae. Estu kula Anwar Zahid engkang dhaif, engkang bodoh dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ampun bubar rumiyin, ngerantos doa. Kasuwun ganti sangat Sayyidil Habib Zain bin Abdullah Al-Jufri mimpin doa wonten majelis mulia dalu menika saking kula subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamin توجد الله متوسلا في سيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شيء فيه مشكورا وفي لي فيه محمودا ويكتب في المال مقبولا وتوجه في التواجه الخالصة والزلاد الموصول اللهم يا من إذا تجل أمال فتعود ظافره على باب ذاته تحضر فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدي محمد مدرسة العالمين أن تسلي وأن الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة لبرك بار المحبب لك, لك والخصص بشرف الآخر